Eh, Merlinet, lama kau sagigit kau. Hey! Lapar gini nih. Kau gila, kak? Lapar juga mau gigit lagi saya. Lebat untuk pergi beli mie di bawah Om Nong, kau lapar. Eh, kasih sini uang, saya beli mie di bawah Om Nong. Hei, sebentar. Kau lapar sekali, ya? Lapar sekali, nih. Cepat, su. Jangan lupa, uang kembaliannya. Jangan sampai kau beli rokok. Oh, masa kasih sini. Okay. Tunggu sini. Oke, okay. Ingat, jangan lupa bawa kembaliannya. Oh, tunggu, su. Misi. Om no. Om no. Om no. Doi. Sahabat beli om. Kau mau datang curi apa kau ni? Sahabat datang beli om. Oh, beli. Kau beli apa? Beli mie kuah. Satu bungkus berapa om? 10.000. Wih mahal eh. Kau sudah waktu dekat bawah ni. Satu bungkus 2,5 sen. Di sini 10.000 memang. BBM sudah naik kah? Kau tahu tidak? Kalau kau mau senang, tidak mau beli di sini, kau senang beli tempat lain, pergi sudah. Saya terpaksa. Saat ini masih ada orang datang mau beli terus setiap hari. Kau langsung pesan langsung di pabrik sana tuh. BBM sudah naik begini baru kau tawar-menawar lagi. Mau beli tidak? Eh, beli om satu bungkus om. Sabar. Nah, semua nih. Naik mana ini harga nih? Sudah naik begini. Plastik gimana? Sabar. Basum. Buat mahal ni. Basum sudah. Jalan sudah. Om no, ini jual mie satu bungkus 10.000 memang ini. Eh, jangan sampai kau beli rokok mungkin. Ada eh, beli rokok apa beli rokok? Harga mahal ngeri Om no, untuk jual. Cuma kau sudah jadi jual harga mahal. Tahu lagi, nanti lama saya pukul pakai meja kong deh. Eh, awas, meja kong rusak nanti kau memasak pakai apa sudah? Eh, rusak buang nih. Coba masuk, su. Saya lapar. Lapar, lapar, udah. Selamat siang, Om. Selamat siang. Apa kabar, Om? Kabar buruk sekali. Ah, buruk kenapa lagi, Om? Terus kau datang buat apa lagi? Ini mau tanya, Om. Selama ini juga jarang untuk order barang. Eh. Order barang, order barang. Kau lihat ini. Lihat, 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 baik-baik. Selama ini siapa punya barang, tidak ada orang beli ini, kak. Tetangga di sini juga ada cemburu semua dan saya tuh. Mereka sentimen dan saya tuh. Iri saya pengaruh buka ini usaha nih. Jadi saya juga sudah pikir bagaimana mereka pikir saya ini pulang balik ke toko tuh jalan kaki. Saya ini pulang balik ke toko mesti sewa bemo, sewa ojek. Begini Om. Eh begini dengar. Begini begini. Tangan semua nih. Jadi saya ini buntu saya punya pikiran sekarang tuh. Ini kali saya bisa hancur saya punya ekonomi nih. Jalan keluar bagaimana saya tidak tahu nih adek. Om mau laris kah? Memang mau ade. Ada om saya punya kenalan, tetangga. Dia biasa bantu orang untuk penglaris barang. Penglaris? Iya. Bagaimana caranya? Ay, caranya kita langsung ke sana om. Mau laris barang eh? Iya. Iya kok. Kalau begitu, kapan nih kita ke sana? Ay, sekarang juga bisa om, tapi butuh ini juga om. Maksudnya butuh uang? Iya. Saya siap, mau berapa saya siap. Intinya saya punya usaha ini nih bisa sukses kembali. Soalnya saya ini mau buka usaha begini nih. Jadi mau jual barang kios begini, tidak ada orang beli nih. Kalau begitu kita langsung jalan saya siap, kita langsung jalan saya. Iya, kalau om siap biar sekarang terbawa. Iya, biar kau bagaimana, sebentar baru kita omong kita jalan dulu. Iya, iya. Siap, mau jalan. Dukun beneran tidak? Ay, dukun beneran om. 100% saya kencang om. Tapi sudah kencang.
Aduh, ini gara-gara Om nih, makanya sapunya tuh pejah terjalan Om. Jangan masuk, biar sudah Om, biar masuk. Om, aduh. Selamat siang Om Dukun. Dukun. Dukun apa roh, dukun murid gini nih. Tidur pakai rokok. Jangan gitu, aku tidak dengar, dia marah nanti. Marah bagaimana, dukun tidak jelas begini nih. Eh, sama pulang saya dukun. Jangan, kalau suruh sampai sini jangan lagi pulang. Harus selesai dulu. Kalau kita pulang umur pendek nanti. Iya, Om. Aduh, ada manusia baru. Mari masuk. Selamat siang, Om Dukun. Siap. Mari. Permisi, Pak Dukun. Ya, mari. Silakan duduk. Aduh. Pak Dukun, saya mau minta bantuan. Oh, sabar-sabar. Ada mati. Ada mati, Tuan. Oh, pinjam. Oh, ada rokok tidak mati, Om Dukun. Kita baru datang bagaimana lah. Masih minta. Woi, asal. Oke, mantra. Mantra apa begini? Ada apa? Oh, begini, permisi Pak Dukun. Bilangnya Pak Dukun itu biasa bantu-bantu orang untuk pelaris barang atau susah dalam ekonomi. Saya ini Pak Dukun. Saya minta bantu di dia nih, dia kasih tunjuk jalan untuk sini. Mbak Dukun tuh, saya Bapak Dukun tuh saya ada susah setengah mati. Saya punya barang kios selama ini nih. Semua gila sebab Dukun. Kalau mau gila-gila di luar sana, jangan gila di sini. Tidak, bercanda saja. Kita baru datang umum gila bagaimana lah. Begini Bapak Dukun. Saya minta bantuan Bapak Dukun. Mungkin ada solusi untuk saya. Hai, itu datang saja ke sini. Itu saya punya mau-mau. Ada obatnya. Bisa obat pelarisnya. Apakah obat? Biar saya beli Bapak Dukun. Obat berapa? Obat mana? Biar kasih saya membawa. Taruh dalam celana nih. Ini obat rahasia ini. Kita duduk tenang ya. Dua sedikit dulu. Siap ya. Tangan bagaimana Pak Dukun? Begini. Yang ini atau ini? Ini. Kusur di muka ya. Oh, kusur di muka? Ya. Tinggal kusur. Begini. Oh. Ada yang kenal kok. Boleh kesalah. Kalau ini saya sudah kosong berarti sudah ada pelaris toh. Ya, sudah. Om Dukun kan jangan lama-lama ya. Ya. Kalau itu kalau kamu pulang orang tidak lihat kamu di jalan. Oh iya kan? Ya. Waktu bisa cari Superman langsung hilang-hilang. Ya. Oh. Siapa Dukun? Terima kasih banyak Om Dukun. Terima kasih. Saya ini ada uang sedikit saja, hanya 500 saja. Kalau 500 belum bisa. Oh, berarti lebih murah. 20. 20 apa? 20 juta. Woi, 20 juta, balak Dukun Akbar 20 juta. Kalau begitu, Pak Dukun, minta maaf saya datang mendadak. Besok bisa ke Pak Dukun, saya rumah dekat-dekat. Oh, bisa. Baik, Pak Dukun, terima kasih banyak. Aduh, Pak Dukun, terima kasih banyak, Pak Dukun. Terima kasih banyak, kami, Pak Dukun, terima kasih. Sabar, Om. Aduh, Om, ini muka kesehatan Om ini. Putih semua. Hei, ya Om. Bilang kau, ini pelaris ini nih. Aduh, Om. Ini nih, supaya ini, jangan hapus lepas ya. Supaya ini, ada gaya tarik yang apa bisa hilang macam Superman. Mas dong. Hahaha, makan tuh bedak.